Oke, kembali lagi bersama saya Iqbal Kanras Arab. Oke, ini feed tak gunaan sebagai podcast pembuka ya sebenarnya ya buat perkenalan, tapi ini sebenarnya udah di tengah-tengah saya podcast lebih dari 6 kali. Lebih ke perkenalan aja bahwa siapa sih Iqbal kan itulah. Saya sendiri adalah seorang pelaku di dunia internet, lebih ke interest ke dunia apa namanya, dunia SEO dan yang berhubungan dengan sosial media, terus apa namanya itu, ya pokoknya nggak jauh-jauh dari itu lah. Web developer juga saya bikinin website dan lain-lain, karena ya nggak jauh-jauh dari SEO pasti juga ngurusin seperti itu ya, juga reputasi manajemen kurang lebih seperti itu. Terus sebenarnya podcast ini nantinya akan diisi apa sih? Nah, podcast-podcast yang akan saya bikin ya nggak jauh-jauh dari dunia yang saya geluti setiap hari ya, juga mungkin isu-isu sosial yang sedang berkembang, mungkin nggak jauh-jauh dari internet marketing, dunia afiliasi, politik, mungkin saya akan bahas politik di sini, tapi semua juga nggak jauh-jauh dari yang ada hubungannya dengan digital, kurang lebih seperti itu. Jadi kalaupun saya akan membahas politik, saya nggak akan murni yang politik lah, karena saya juga kurang tahu. Tapi kalau strategi politik itu di dunia digital, nah mungkin yang akan saya bahas dari sudut pandang itu, juga di dunia internet, gadget, karena juga saya kebetulan juga founder dari goes.co dan co-founder dari mono.com. Kurang lebih seperti itu. Kalau teman-teman belum tahu siapa saya, yang ingin tanya-tanya mungkin bisa langsung mention saya di Twitter lewat akun saya @rasarab, atau mungkin lewat Instagram, atau mungkin lewat Telegram. Akun saya pokoknya @rasarab, nanti di kontak aja. Tapi saya lebih intens, lebih seringnya di Twitter. Jadi kalau ada teman-teman ada yang ditanyakan, kalau saya bisa coba membantu atau gimana, nanti bisa kontak saya di situ. Atau mau mungkin ada teman-teman butuh SEO website atau mungkin buat reputasi manajemen gimana, nah nanti bisa kontak-kontak saya lewat akun itu. Mungkin juga bisa email ke gmail@rasarab.com, nanti akan saya balas. Ya kurang lebih seperti itu. Moga aja podcast ini berguna buat saya sendiri, juga buat teman-teman ya. Karena sebetulnya selain buat sharing ke teman-teman, saya sebetulnya lebih ke dokumentasi ke diri saya sendiri. Jadi biar apa isu atau apa yang pernah viral, pernah booming, pernah apa itu tetap bisa saya dokumentasikan sendiri. Karena dokumentasi sekarang kan caranya beda-beda kan, mungkin ada yang blogger itu nulis atau apa. Karena saya juga mulai agak kurang nulis, jadi kayaknya sih lebih cepat pakai suara kayak gini ya, takutnya saya nanti typo kalau nulis, walaupun saya kalau ngomong juga typo. Ya kurang lebih seperti itu. Moga aja nanti ini berguna bagi semuanya. Sekian dulu. Selamat pagi, siang, sore buat teman-teman semua. Salam olahraga.